Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi ajma'in. Wa mantabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar atau yang berlafaz astaghfirullahal azim, astaghfirullah yang artinya adalah aku memohon ampun kepada Allah. Istighfar merupakan salah satu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai kemudahan untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap kali seorang muslim mengakui kesalahannya dan mengingat Allah, hal tersebut telah Allah perintahkan dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 199. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya dan istighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebutlah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Allah akan memaafkan sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Allah juga sangat menyukai orang-orang yang mengakui kesalahannya dibanding orang-orang yang tidak menyadari dosa-dosanya. Namun tahukah, tak semua hambanya yang beristighfar itu diampuni oleh Allah. Sebab ada golongan manusia yang sudah pasti ditolak istighfarnya, meskipun mereka membaca ribuan kali kalimat istighfar, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Padahal Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar mereka ditolak oleh Allah disebabkan mereka tidak sungguh-sungguh dalam memohon ampunan kepada Allah. Mereka membaca istighfar namun tidak meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bacaan istighfar yang mereka baca hanya sampai sebatas pada lidah mereka, tidak masuk sampai ke hati mereka. Dan salah satu syarat istighfar supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan bertekad, berjanji, dengan sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan yang diharamkan tersebut. Lantas, siapa saja tiga golongan atau tiga orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah? Yang pertama adalah orang yang menyimpan dan memakan harta yang haram. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyimpan dan memakan harta haram merupakan salah satu sifat tercela dalam Islam. Sifat ini merupakan persamaan dari kata tamak atau rakus. Pada zaman ini banyak orang yang tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta mereka, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun dengan cara dan hasil dari perbuatan yang haram. Misalnya uang hasil judi, menipu, mencuri, bahkan korupsi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan ketahuilah bahwa balasan bagi yang memakan harta haram adalah neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ka'ab bin Ujurah, sungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila rumah, mobil, pakaian, dan makanannya semuanya bersumber dari yang haram, maka walaupun dia membaca istighfar 1000 kali, bacaan istighfarnya ini bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebab dia masih menyimpan dan memakan makanan yang haram. Selama dia tidak berhenti mengumpulkan harta yang haram dan berhenti memakan makanan yang haram, walaupun dia beristighfar, maka istighfarnya bisa tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua disebabkan karena mereka belum meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang memiliki wanita atau laki-laki simpanan, jina. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perselingkuhan serta perzinahan merupakan perbuatan yang tercela baik laki-laki maupun perempuan. Yang memiliki simpanan atau berselingkuh bahkan sampai melakukan perzinahan, ketahuilah bahwa iman seseorang akan keluar ketika melakukan perbuatan keji ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan. Namun jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka selama orang itu masih memiliki pasangan di luar nikah dan masih melakukan zina, walaupun dia membaca istighfar 1000 kali, maka istighfarnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki wanita atau laki-laki simpanan. Mereka tidak benar-benar bertaubat, bersungguh-sungguh untuk meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang berpakaian namun melanggar syariat Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpakaian namun melanggar syariat aturan dalam agama Islam, termasuk dalam golongan orang-orang yang istighfarnya ia bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, wanita yang berpakaian namun telanjang. Wanita seperti ini, walaupun beristighfar, namun masih menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu bagian yang mengumbar auratnya, maka istighfarnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perhatikanlah penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab yang menerangkan tentang fadilatul istighfar, menegaskan bahwa Al-Fudail berkata, istighfar tanpa mencabut diri dari dosa adalah tobat orang-orang pendusta. Berkata Rabi'ah Al-Adawiyah bahwa istighfar, kita memerlukan kepada banyak istighfar. Berkata setengah hukamah ahli hikmah bahwa barang siapa mendahulukan pembanyak istighfar daripada penyesalan adalah dia mempermain-mainkan Allah, sedang ia tiada mengetahui yang demikian. Itulah 3 orang atau 3 golongan yang istighfar yang bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari 3 golongan ini. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.